269 orang. Sindiket perjudian di Sabah dipercayai menjadikan kedai runcit premis menjual telefon serta kedai dobi sebagai tempat operasi untuk menjalankan kegiatan haram terbabit demi mengelak dikesan pihak berkuasa. Taktik itu dikesan berdasarkan operasi membanteras perjudian yang dijalankan ibu pejabat polis kontijen Sabah sepanjang tahun ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah, Senior Assistant Commissioner Jauh Teddy Kun berkata pihaknya melakukan 1,735 pemeriksaan ke atas premis berdasarkan risikan. Serbuan telah persenan telah dibuat dan berbagai-bagai peralatan seperti mesin, kalkulator, handphone, printer dan sebagainya dirampas berjumlah 282 item. Menurutnya, polis Sabah akan terus memerangi aktiviti perjudian di negeri itu, tidak kira di kawasan bandar maupun luar bandar. Macam ni tak tebal ke? Kan.